Ya, serangan virus tak kasat mata, virus corona semakin tidak terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pada penyebaran virus COVID-19 dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tidak banyak aktivitas yang jadi rutinitas sehari-hari menjadi di rumah alias bekerja dan belajar dari rumah diyakini efektif untuk menekan sebaran virus COVID-19 atau corona. Dampak dari makin merebaknya COVID-19, sejumlah event di dunia dibatalkan, sementara virus corona merebak di negara-negara lain. Di Cina, tingkat pertumbuhan kasus corona menurun dan puluhan ribu pasien dinyatakan sembuh. In the end, this pandemic forced us to survive and make peace with the existing condition that we had. And this is One Day with Journalistic 2021. Gimana? Seru kan rangkaian acaranya?